Menyalin copy paste pesan di WhatsApp atau cara mengisi list WhatsApp ya. Jadi untuk teman-temanku sekalian mungkin pernah ya teman-temanku mendapatkan pesan seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman mau diajak piknik sama teman-temannya yang lain ya. Entah itu teman reuni ataupun teman kerja. Terus teman-temanku bacanya seperti ini teman-teman. Siapa yang mau ikut piknik? Nah, masa teman-teman harus menulis satu persatu ya? Masa seperti ini teman-teman? Pastinya kan teman-teman lama sekali ya kita harus menulis seperti ini lagi. Jadi teman-temanku jangan pakai cara ini ya teman-teman. Teman-teman salah ya. Jadi untuk cara menyalin teksnya nanti akan saya kasih tahu teman-teman. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Kalau kita menulis satu persatu seperti ini, nama teman-teman kita tidak akan selesai teman-teman. Sampai subuh pun tidak akan selesai. Ya ini sedikit, kalau banyak. Nah, jadi akan saya kasih tahu caranya teman-temanku. Untuk cara menyalin copy paste pesan di WhatsApp atau mengisi list di WhatsApp ya. Entah itu pesan pribadi atau di list grup ya. Bisa kita gunakan semua ya. Nah, untuk caranya itu sangat mudah sekali. Misalkan teman-temanku ingin menulis di angka 13 ya. Tidak mungkin kan kita menulis seperti ini. Ya, tidak mungkin. Ini bacaannya di atas, list di atas bagi yang bisa ikut acara. Jadi, bisa enggak bisa teman-temanku harus mengisi list yang ada di atas ya, angka 11 intinya. Misalkan nama saya Tarno. Kalau gini kan enggak benar ya teman-teman ya. Kita kan suruh ngisi list di atas, kok kita malah di bawah. Nah, untuk caranya sangat mudah teman-temanku. Teman-temanku tinggal tekan saja pesan teman kalian seperti ini. Nah, nanti kan teman-teman ada tulisan seperti ini. Teman-temanku tinggal pilih saja yang namanya titik tiga yang atas teman-teman. Setelah seperti ini, teman-teman pilih saja salin. Setelah ini, teman-temanku tinggal tekan saja yang ini. Terus klik tempel teman-teman. Sudah ya. Teman-teman tinggal scroll saja ke atas ya, teman-temanku seperti ini. Klik untuk tanda panah yang bawah. Klik angka 11 titik nama saya Tarno. Atau kita coba dengan nama aku, saya ya. Aku ya. Sudah kan? Setelah ini teman-teman tinggal kirim saja teman-teman. Sudah ya teman-teman ya, selesai ya, kita hapus ini ya. Sudah ya, jadi kita bisa masuk di listnya teman kita teman-teman ya. Terus untuk mengirimnya kembali teman-teman tinggal klik saja atau bisa balas pas biasanya kalau di sini pesan grup ya biasanya kalau ini ya. Nah udah gitu saja teman-temanku, semoga membantu, cukup sekian dan terima kasih teman-teman.